Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr Allah menjelaskan kepada kita, bahkan satu ayat ini perintahnya dua kali bertakwa. Takwa itu adalah kita tahu kalau setiap Jumat mengatakan mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Sedangkan yang sebenarnya takwa itu adalah kalau kata Imam Ghazali, bahwasanya al khauful jalil wa istidadu lima yaumir rahil. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takut di sini takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini adalah akan milih dua tempat ini, imma fil jannah wa imma finnar, satu di surga dan satu di neraka. Arti takut di sini artinya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat di Al-Qur'an subhanallah, Allah menjelaskan setiap kali untuk menuju kepada Allah, Allah suruh bilang wasari'u fafirru ilallah wasaru ila maghfiratin mir rabbikum wasabiqu. Perintah suruh cepat-cepat. Kenapa di sini? Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan anak muda ini rajin terus. Karena anak muda kalau datang ke masjid itu luar biasa. Kalau orang tua ya udah mesti, kalau enggak ya akan kembali kepada Allah sedikit lagi. Yang muda itu lebih berharga, tinggi nilainya. Kalau datang ke masjid sering bertaklim kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala selalu ayatnya. Tapi ketika Allah perintahkan kita dengan hubungan dunia, cuman perkataan famsyu fi manakibiha, jalanlah di muka bumi ini, tugas-tugas kalian kerjain, wa kulu mir rizqihi. Jadi suruh jalan. Arti jalan berarti apa? Santai. Enggak perlu waktu yang menguras. Ya kan? Famsyu fi manakibiha. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, pagi-pagi udah tandin, kebut sana kemari. Ya enggak kita lihat. Kalau mencari dunia luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan cari dunia karena Allah Subhanahu wa taala udah kasih tahu semuanya, kasih rezekinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nih alhamdulillah ada Habib Ahmad bisa datang kemari mau mengajak kita untuk dekat sama Allah, apalagi untuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Allah suruh perhatiin kita, apa aneh jiwa kita. Termasuk dekat sama Allah hubungannya dengan jiwa. Tapi Allah enggak perintahkan kita untuk perhatiin badan kita. Badan itu otomatis. Coba jamaah sekalian kalau ngantuk kemana larinya? Kalau lapar carinya apaan? Enggak pakai diajarin. Bisa. Tapi kalau jiwa lagi sakit, mikirin dunia segala macam, nah ini bahaya. Kalau enggak dekat-dekat kepada Allah, Allah bilang wal tandur, perhatikan jiwa kalian nafsun, maqaddamat apa yang kalian perbuat lighadin. Nih lihat. Allah bilang untuk menuju akhirat dibilang ghadin, apa ghadan besok. Arti cepat. Coba umur kita paling kalau 80 tahun itu sama juga 2 jam dihitungannya. Kalau 40 tahun cuma 1 jam. Kita umur 40 tahun, Allah di sisi Allah cuma lamanya cuma 1 jam. Makanya dibilang lighadin besok. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita segera buru-buru untuk dekat kepada Allah, dan ini sambutan yang baik Habib Ahmad kemari untuk ngajak kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Bisa ulang lagi satu ayat. Allah bilang berdekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya buru-buru kalian, bentengi diri kalian untuk dekat sama Allah, karena yang bisa mampu mengatasi apapun masalah di dunia maupun di akhirat adalah orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala khabir. Ini arti khabir apaan? Bukan hanya perilaku kita yang dikenai oleh Allah, jiwa kita pun ditahu oleh Allah. Kita benci sama seseorang, cinta sama seseorang, dengki sama seseorang, Allah tahu. Karena khabir ini artinya bukan hanya kayak kita ini CCTV yang hanya tahu luarnya aja, tapi dalamnya pun Allah tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ini bersama Ahmad insyaallah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bima ta'malun, apa yang kalian perbuat. Hadan Allah wa iyyakum ajmain wa ja'alana min ibadihi salihin wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaik wa la'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.